selamat siang penggemar Kuningan Mas. Ternyata di Sukagiri PU sekarang ada penambahan fasilitas baru yang namanya kolam renang. Di sini pengunjung bisa melihat keindahan selain air mancur, curug juga ada kolam renang untuk anak. Emang airnya alami, sangat alami, dan pemandangan juga sangat indah bagi warga Kuningan yang selain melihat keindahan bisa menikmati kolam renang dengan air yang sangat jernih. Di sini ada dua kolam untuk dewasa dan anak-anak. Sekarang dikelola dengan baik, mudah-mudahan dapat meningkatkan PAD untuk Kuningan dari sektor pariwisata penggemar Kuningan. Nah, seperti ini penampilan. Kalau ini tuh berarti berdirinya udah 6 bulan ya, Pak ya? Iya, untuk kolam memang baru 6 bulan, Pak. Saya dengan teman-teman merintis kolam itu agar bisa menjaga penggali batu supaya tidak terlalu merusak. Itu pada intinya, karena banyak Satpol PP kesini untuk mencegah yang menambang batu, tapi tidak mampu ternyata, karena memang alasannya yang nambang batu itu isi perut, alasannya keluarga harus makan. Nah, tapi dengan sendirinya, dengan adanya pariwisata atau beralih fungsinya dari galian batu menjadi pariwisata, yang mudah-mudahan yang jadi penambang batu tadinya menjadi pengelola wisata, bisa diberdayakan ya Pak, diberdayakan tanpa merusak alam. Tapi tetap kita bisa makannya, Pak. Iya. Itu Pak, kalau tarifnya ini berapa sih, Pak, masuk, Pak? Untuk sementara 10.000 sama 5.000 ya? Iya, untuk sementara karena ini partisipasi, Partisipasi kami kalau minta belum bisa minta ke yang lain, jadi kami mohon ke pengunjung aja yang sudi kiranya memberi partisipasinya ala kadarnya, 5.000 untuk anak-anak, 10.000 untuk dewasa. Ini berarti sumber airnya dari Curug Ciputri, Pak. Airnya dari jurang Ciputri, tetap jalurnya sama. Berarti tapi tetap ya diperhatikan keamanan, karena ini kan ada kedalamannya 140 untuk dewasa, anak-anak 50 sampai 80 ya, Pak. Iya, iya. Tapi tetap harus diawasi oleh keluarga. Itu saya sudah siapkan sebagai security keamanan lingkungan balonnya dan sebagainya, sudah dipersiapkan. Pak, berarti rencana untuk kolam ketiga apa ini rencana? Wahana ini main. Untuk karena mungkin kami ingin menyediakan untuk anak-anak sekolah dari mulai PAUD, SD sampai SMP. Jadi saya mencoba membuat kolam yang lebih pendek gitu, agar bisa dinikmati oleh anak-anak. Oh, jadi ada semua segmen ya, Pak? Iya, ada segmen. Jadi nanti ini tuh kerjasama dengan BUMDES, hasilnya bagi dua gitu, Pak? Ya, sharing profit lah. Ada. Ya, mudah-mudahan sih lancarnya, Pak. Amin, amin. Siap.